Halo teman-teman, apa kabar? Tentunya sehat ya. Oke teman-teman, kembali lagi di saya di Marlin Travel. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya membongkar bisnis tour and travel. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bisnis tour and travel ya teman-teman. Nah teman-teman, jika teman-teman ingin membuka linknya, silakan teman-teman mengaksesnya di Google Chrome, Firefox ataupun internet lainnya ya. Dari mana aja ya teman-teman, yang penting terhubung dengan internet. Nah teman-teman tinggal masukin aja marlintravel.info ya, seperti yang tertera di layar ya. Di sini saya mempunyai website ya. Silakan teman-teman mengaksesnya dari Google Chrome ataupun Firefox. Dari mana aja teman-teman, yang penting terhubung dengan internet. Nah, di sini linknya ya, marlintravel.info ya. Silakan teman-teman aksesnya. Nah, kita klik aja linknya ya. Nah, akan terbuka seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia linknya ya. Nah, di sini saya akan membahas apa sih, bagaimana sih untuk melakukan usaha bisnis tour and travel. Nah, di sini saya akan menjelaskannya teman-teman, seperti yang terlihat di layar ya. Ini ya, usaha tour and travel ya bisa dijalankan ya teman-teman. Bersama dengan konter ya, ataupun digabung dengan usaha yang lain ya, seperti kita punya warung, apa usaha yang lain gitu ya. Nah, di rumah juga bisa teman-teman, ataupun di kantor dan sambil bekerja ya teman-teman. Nah, di sini saya akan kenapa bisa seperti ini. Nah, karena jika teman-teman udah mendapatkan sistemnya, memiliki sistem ini ya, nah teman-teman itu udah bisa bertransaksi seperti yang terlihat di layar ya, tiket pesawat, tiket kereta api ya, voucher paket tour, umroh. Nah, seperti ini ada tagihan bulanan ya, PLN, token PLN, BPJS, semuanya ada ya teman-teman. Nah, jika teman-teman udah mendaftar ataupun mendapatkan sistemnya, teman-teman akan bisa bertransaksi semua ya yang ada di dalam sistem Marlin Travel ini ya. Ini real ya teman-teman, murni bukan suatu penipuan atau dan sebagainya. Nah, di sini real berbisnis. Jika teman-teman udah mendapatkan sistemnya, teman-teman mau menggunakan untuk pribadi, diri sendiri, ataupun teman-teman ingin menggunakan sistemnya untuk usaha tour and travel, yang gak ada masalah, karena di sini di sistem ini real bertransaksi tanpa ada target biaya bulanan ataupun tahunan. Di sini real, siapa yang bekerja dia akan mendapat hasilnya itu teman-teman. Nah, teman-teman sudah mendaftar pun, sudah mendapatkan sistemnya pun, jika teman-teman tidak bertransaksi ataupun tidak digunakan dalam setahun, sebulan,
ataupun berapa tahun teman-teman nggak menggunakannya, itu tidak ada masalah. Tetap sistem itu teman-teman bisa menggunakannya, karena sistem ini udah terdaftar di teman-teman sendiri. Nah, di sini coba kita saya coba loginnya ini. Seperti yang terlihat di layar ya. Nah, jika teman-teman sudah mendaftar, maka teman-teman akan mendapatkan user ID bersama dengan passwordnya. Nah, password ini teman-teman bisa menggantinya kapanpun, dimanapun yang teman-teman inginkan. Nah, di dalam apa sistem ini, nanti jika teman-teman udah mendaftar ke sistem ini, teman-teman bisa bertransaksi seperti yang tadi ya, mengisi pulsa. Nah, teman-teman lagi dalam perjalanan, misalkan ingin memesan tiket tanpa harus ke ngantri di loket ataupun di minimarket, ingin mengisi pulsa ataupun mengisi paket data internet, nah, teman-teman bisa bertransaksi melalui handphone, HP ataupun laptop teman-teman, ataupun apapun itu yang berhubungan dengan internet. Nah, tinggal teman-teman membuka linknya ya. Nah, nanti teman-teman tinggal memasukkan user ID, password. Nah, sistemnya nanti akan terbuka dan teman-teman bisa bertransaksi. Nah, tentunya di sini teman-teman juga harus setelah mendapatkan sistemnya, teman-teman harus mengisi saldo ya. Jadi saldo di sini teman-teman itu ibarat katanya seperti kita menabung di bank. Jadi sistem ini seperti dengan bank teman-teman. Ya. Nah, jika teman-teman udah memiliki sistem ini sama halnya dengan tabungan teman-teman yang berada di bank. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah mendaftar, jadi ini ibarat kata teman-teman mendaftar ke sebuah bank, ibarat kata ya teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa mengambil saldonya, mentransfernya ke rekening siapapun, mengisinya, memasukkan lagi ke sistem ini, bisa teman-teman. Jadi teman-teman bisa transaksinya, jadi teman-teman mengisi saldo misalkan 2 juta apa 1 juta apa 100 ribu apa 50 ribu, nggak ada masalah. Jadi di sini nggak harus mengisi saldo ya, mau saldonya 0 rupiah cuma nggak ada masalah ya teman-teman. Yang penting ini teman-teman udah mendapatkan sistemnya ya, teman-teman udah bisa bertransaksi. Nah, itu teman-teman. Jika teman-teman ingin mengambil saldo yang ada di dalam sistem tersebut, teman-teman bisa mengambilnya. Jadi di transfer ke rekening teman-teman lagi gitu, misalkan ke rekening Mandiri ataupun BCA. Dan di sini ada semua ya banknya di Indonesia ya. Nah, jika teman-teman penasaran ingin melihat transaksi isinya apa sih sistem tersebut, nah isi sistem tersebut ya seperti yang tertera di sini ya, ini ya, tiket kereta api, pesawat ya. Nah, ini saya lagi buka pesawat ya. Nih, cari tiket pesawat ya. Nih, ini pesawat ada voucher ya. Jadi di dalam sistem itu ya, seperti yang terdapat di layar ini. Jadi gitu, teman-teman. Nah, jika teman-teman mendapatkan lebih detailnya lagi,
Nah, nantikan video saya berikutnya ya teman-teman. Cukup sampai di sini dulu ya, teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan di video-video berikutnya. Dan tunggu video-video berikutnya yang membahas tentang sistem Marlin Travel ini ya. Oke, jangan lupa di like teman-teman untuk mengembangkan channel ini, di subscribe, dan jangan lupa ditekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari saya ya. Oke, terima kasih teman-teman.